adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bisa kembali sehat buat memuji Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus dan bersyukur Tuhan masih jaga kami, jaga papi mami untuk kami tetap sehat. Engkau lah sumber kesembuhan bagi kami Tuhan, dan kami mau terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau terus jalan dengan Yesus, mau kita sehat, mau kita sakit, sedih, senang, kita mau tetap jalan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ikutin gerakan kakak, kita maju mundur cantik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Maju. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mundur. Jalan serta Yesus, siap maju mundur cantik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Kita udah jalan bersama Tuhan, waktunya kita mendaki. Boleh adik-adik di rumah papi mami duduk semua jongkok. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus beserta ku. Daki daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Putar. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana sukanya semua? Di suka boleh kau sambil ada. Sedihnya mana? Di duka pun kau ada. Karena kau Yesus Tuhan. Di kanan kau ada. Tanganku. Tangannya. Di kanan kau ada. Di kiri. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Boleh senyumnya, giginya dilihatin. Yo. Di suka kau ada. Di duka pun. Haleluya. Dia Allah yang hadir di setiap kehidupan kita. Karena dia Allah yang dahsyat bagi kita. Ajar kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
kuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Raja mulia. Terima kasih ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan masih terus jaga kami, itu semua karena pemeliharaan dan perkenanan Tuhan yang Kau nyatakan melalui keajaiban-keajaiban yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sungguh Tuhan, di saat kami berdoa dan percaya, di situ mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami mau nyatakan semuanya di dalam pujian kami Bapa. Namun roh-Mu ya Tuhan,
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan keajaiban-Nya di hadapan Allah, sumber segalanya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku menyembah, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Memulihkan kami, memulihkan Indonesia. Saat ini Tuhan, kami berdoa membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Mari bicara Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan dan dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Erni percaya adik-adik semuanya, papa mama di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Apa sih isi ceritanya? Nah, di dalam firman Tuhan ini isinya adalah tentang seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Petrus. Adik-adik tahu nggak orang yang lumpuh? Coba kita lihat gambarnya. Iya, jadi yang lumpuh tidak bisa berjalan. Ya, tidak bisa berjalan mungkin karena sakit penyakitnya atau memang sudah bawaannya dari lahir. Nah, yang lumpuh ini dia sudah lumpuh sudah lama sekali. Nah, karena dia sudah putus asa, akhirnya hari-hari dia hanya meminta-minta sama orang yang lewat di depannya. Pak, kasihani dong Pak, kasihani aku Pak. Nah, orang yang melihat dan lewat di depannya pasti akan memberikan uang, ya, mengasihani dirinya. Tetapi ketika Petrus lewat di depannya, Petrus tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta. Nah, tetapi Petrus memberikan yang terbaik buat yang lumpuh ini. Petrus mengatakan bahwa dia akan memberikan kesembuhan kepada yang lumpuh. Adik-adik,
apa yang terjadi? Yang lumpuh ini disembuhkan. Karena apa? Apakah karena Petrus hebat, kuat? Tidak, adik-adik. Karena Petrus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga orang yang lumpuh ini percaya bahwa mujizat kesembuhan terjadi di dalam dirinya. Nah, adik-adik, Kak Erni mau tanya. Coba kalau adik-adik sakit, ayo gimana? Pasti dong sedih ya, sedih, loyo. Apalagi papi mami juga sedih. Tetapi ingat adik-adik, kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Ya? Berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan kita. Kemudian kita juga loh diberikan pikiran, diberikan kepintaran sama Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa juga kepada Tuhan, kita bisa ke dokter atau minum obat. Jadi adik-adik, Tuhan pakai semuanya itu untuk kesembuhan kita. Iya, jadi jangan sedih kalau kita sakit. Jangan gelisah, jangan putus asa. Aduh, aku sedih. Kok aku gak sembuh-sembuh? Kepala aku pusing, aku demam, mama sakit. Tidak usah gelisah. Tidak usah khawatir, tidak usah juga takut. Karena Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kesembuhan. Ya, asalkan kita percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan melihat ya video tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang Indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang
tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, gimana adik-adik? Setelah menyaksikan videonya, nah iya, jadi kita hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Tuhan adalah Yehova Rafa, penyembuh bagi kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita ada masalah, tetap semangat di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari dulu sekali, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Coba kalau ada yang sakit lagi di rumah, adik-adik atau papa mama yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita berdoa, minta Tuhan sembuhkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberi kesembuhan yang luar biasa, memberikan semangat yang luar biasa kepada kita. Oke adik-adik, nanti di rumah dipraktekin lagi. Tetap semangat untuk berdoa, jangan bosan-bosan untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menjawab asal kita setia, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan malu juga lo ya, bersaksi kepada teman-teman ya. Katakan Tuhan itu hebat lo, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu luar biasa. Jadi apapun yang kita alami bersama Tuhan Yesus, kita ceritakan kepada orang-orang lain, kepada teman-teman, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Saya mau percaya, saya mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang memberikan kesembuhan kepada kami. Kalau kami sakit, Tuhan mari Engkau sembuhkan. Kalau ada keluarga kami yang sedang sakit saat ini, Tuhan mari Engkau jamah mereka dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berdoa juga buat kami semua, berikan kami semangat yang lebih lagi, daya yang lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Yehova Rafa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sepanjang minggu, berkati sepanjang hari, berkati tahun-tahun kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati gereja kami, berkati papa, mama, teman-teman. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.